Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan ja'ala syahrul maghfirah wa ja'ala syahru rahmah wa ja'ala syahrul Quran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat. Tanpa nikmat keduanya ini, niscaya kita tidak akan bisa hadir seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seorang hamba untuk selalu bersyukur kepadanya, untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang pandai bersyukur, orang yang selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan ditambahkan nikmat kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, kata Allah, seandainya kalian semuanya pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada-Ku, kata Allah, la azidannakum, niscaya akan kutambahkan nikmat itu, akan kulipat gandakan nikmat itu. Akan tetapi, kata Allah, wala in kafartum, kalau kalian semuanya tidak mau bersyukur kepada-Ku, merasa kurang terus dan kufur kepada nikmat yang telah Kuberikan, kata Allah, la azidannakum, maka tunggulah, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Semoga kita semuanya yang berada, yang menyaksikan tausiah singkat ini, termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan nantinya akan ditambahkan, akan dilipat gandakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, kaum muslimin yang berbahagia, salawat merindukan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, hayatni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putra padang pasir, buah hati belahan jantung Siti Aminah dan Abdullah. Beliau adalah suri tauladan kita, contoh baik kita, guru besar kita. Beliaulah juga yang telah membawa kita dari alam penuh kegelapan, alam penuh kebodohan, alam penuh kejahiliaan menuju alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Tanpa beliaulah kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya memeluk agama Islam. Semoga dengan kita rajin bersolawat, nantinya di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan sepatah dua kata tausiah Islami yang berjudul tentang nuzulul Quran dan hikmah apa yang terdapat di balik nuzulul Quran. Kaum muslimin yang berbahagia,
Kalau berbicara tentang nuzulul Quran, kita diingatkan kembali sebuah peristiwa yang di mana turunnya kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran. Nazala, nuzulul Quran berasal dari kata nazalah yang artinya nazala yunazilu tangzilan, yang artinya menurunkan. Secara etimologi artinya menurunkan sesuatu benda dari atas, dari tempat yang atas menuju tempat yang ke bawah, yaitu secara artinya nazala artinya turun. Nah, sedangkan secara terminologi nuzulul Quran artinya proses turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Yaitu proses turunnya Al-Quran ini berlangsung cukup lama, yaitu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau kita ingat kembali proses perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia dimanapun berada. Yang selanjutnya, kalau kita ingat nuzulul Quran, banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami akan menyampaikan cukup 3 saja hikmah yang sangat spektakuler, yang sangat dahsyat di balik nuzulul Quran. Yang pertama yaitu hikmah turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran, yaitu dengan mengingat peristiwa nuzulul Quran, yaitu kita kembali mengingat peristiwa turunnya Al-Quran. Artinya dengan peristiwa nuzulul Quran ini kita mengingat kembali sejarah turunnya Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang sejarah turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran, kita teringat sebuah kisah yang di mana diceritakan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di kota Mekah, yang di mana pada saat itu banyak dari rakyat Mekah, dari penduduk kota Mekah yang menyembah berhala, yang menyembah patung, yang di mana patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Dan patung itu ada berbagai macam golongannya. Ada golongan orang-orang yang kaya, yang sangat kaya membuat patung. Mereka membuat patung dari emas, mereka pajang, dan mereka sembah patung itu sendiri. Dan golongan yang kedua adalah golongan orang yang setengah kaya, yaitu mereka yang membuat patung dari timah dan tembaga. Yang dimana setelah mereka buat patung itu, sama, mereka pajang di rumahnya, dan mereka sembah layaknya Tuhan mereka. Dan golongan yang ketiga adalah mereka yang golongan dari kaum orang yang tidak mampu, dari penduduk kota yang tidak mampu, yaitu membuat patung dari makanan, yaitu dari gandum, sehingga mereka sendiri yang membuat patung itu dan mereka sendiri yang menyembahnya. Nah, dari sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa gelisah, atau dalam bahasa sekarang mendapatkan kepekaan sosial, bahwa kondisi pada saat itu sangat mengkhawatirkan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang tidak jauh dari kota Mekah, yaitu yang dinamakan dengan Gua Hira. Nah, sesampailah di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan merenung supaya diberikan petunjuk. Maka di saat itulah tak lama kemudian datanglah sesosok malaikat, yaitu malaikat Jibril yang menyerupai laki-laki yang gagah. Nah, pada saat itulah malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu yang pertama turunnya Al-Quran, yaitu dengan bertepatannya malam ke-17 Ramadan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, iqra allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah sejarah singkat tentang
peristiwa nuzulul Quran yang dimana dengan diawali kegelisahan Rasulullah sehingga diturunkannya wahyu pertama, yaitu ketika beliau sedang berada di Gua Hira. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, adapun hikmah yang kedua dengan peristiwa turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran, yaitu mendapatkan momen mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nuzulul Quran, momen memperbanyak kita dalam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Bahkan apabila kita banyak membaca Al-Quran, apabila kita sering tadarus Al-Quran, insya Allah hati kita akan menjadi tenang, akan dijauhkan dari rasa gelisah, cemas, dan bahkan Al-Quran itu bisa menjadi rahmat untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an wa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara." Wa nunazzilu minal Qur'an, dan telah diturunkan Al-Qur'an, "Wa syifa'u wa rahmah," bisa menjadi penawar atau obat, "wa rahmah," dan rahmat, "lil mu'minin," tentunya bagi orang-orang yang percaya akan adanya Al-Qur'an. Akan tetapi kata Allah, "wa la yaziduz zalimina illa khasara." Bagi orang-orang yang suka berbuat zalim, bagi orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi, tidak akan bertambah sesuatu kepadanya kecuali kerugian. Bahkan dikisahkan dalam sebuah hadis, diceritakan di sana, apabila seorang hamba sudah membaca Al-Quran, bahkan sudah menghatapkan satu Al-Quran sebanyak 30 juz, maka akan ada 60 ribu malaikat yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memintakan ampun supaya dosanya yang telah terjadi selama lampau, selama banyak itu, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah betapa hebatnya, betapa dahsyatnya orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang suka tadarus Al-Quran, orang yang suka mengajarkan Al-Quran. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang pandai dan mengamalkan apa yang terkandung dalam isi Al-Quran. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, adapun hikmah yang ketiga adalah dengan nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran, yaitu terdapat malam yang sangat spektakuler, malam yang sangat dahsyat, yaitu malam seribu bulan atau yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Yang dimana pada malam turunnya Al-Quran itu terdapat malam Lailatul Qadar. Apa sih yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam seribu bulan yang dimana semua kitanya, khususnya kaum muslimin dimanapun berada, pasti di bulan suci Ramadan ini ingin mendapatkan, ingin menggapai, ingin menemui malam seribu bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bahkan dalam sebuah hadis yang sangat sahih, Imam Bukhari meriwayatkan yang berbunyi, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirolahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa man qoma Ramadana, barang siapa dia yang berdiri, yang bangun tengah malam untuk melaksanakan ibadah-ibadah, untuk melaksanakan sholat, imanan wahtisaban, tentunya dengan iman dan ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain, maka ghufirullahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan semasa lampau. Masya Allah, subhanallah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang nantinya di malam yang ke-17 ini, di malam ganjil, tentunya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam seribu bulan, yang dimana pada malam itu apabila kita melakukan ibadah, niscaya Allah akan melipat gandakan ibadah kita pada malam Lailatul Qadar. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah materi singkat tausiah Islami tentang nuzulul Quran. Semoga penyampaian ini dapat memberikan nilai tambah kita, iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya semakin semangat kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini, terutama dalam membaca Al-Quran, dalam mengamalkan isi-isi kandungan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semuanya mendapatkan
syafaat juga nanti yaumil akhir kelak dengan Al-Quran yang sangat spektakuler ini. Demikianlah, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya dan kepada Allah memohonkan ampun. Ditutup, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.